네. 자, 여러분. 아, 그럼 우리 오늘 마지막 순간까지 네 힘을 냅시다. 자, 그럼 우리 수업은 시작하겠습니다. 네, 오늘 주제는 병원입니다. 자, 여러분 병원 아시죠? 여러분 다우야? 병원, 병원 아르디냐? 로마? 맞게. 네, 맞아요. 네, 이렇게 딱 라디오를 먹는 아이에서부터 이렇게 하던니요 여러분. 자, Nah, 번째 어휘는 신체입니다, 여러분. 신체, ini dari 한자, 여러분. Ya, Artinya anggota tubuh atau fisik, ya. Body atau fisik, hmm, fisik tubuh kita. Nah, di sini ada beberapa bagian fisik. Kita bahas dari yang daerah kepala dulu, nih, ya, Rabun. Ya, dari daerah kepala, yang pertama ada jidat, ya. Jidat, bahasa Koreanya. Ya, Rabun, silahkan dibaca. Ini ada ima ima deh baca ya ima deh. abis ima nanti turun ke daerah hidung hidung bahasa koreanya ko 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 betul ya ko nah terus ada yang kita gunakan untuk melihat mata nun nun, Bun. nah sedangkan alis mata itu nun sop nun nun sop. Nun sop. Ya, Nah, 근데 ya, Robun, nun syobun. Alis pun mana Nira? Ternyata kalau nun sop itu bukan cuma alis, tapi juga bisa diartikan bulu mata. Nah biasanya kalau bulu mata an nun sop, jadi an an itu artinya dalam bulu mata dalam, nah, maksudnya bulu. Jadi bukan bulu alis, tapi bulu mata. Nah kemudian uh, ya pun tahu uh, di bawah mat apa ya? sekitar mata jadi kayak ujung mata gitu ya di ujung mata nuntung Ca nuntung hmm. kemudian turun ke era daerah bi bibir disebutnya Ipsul jadi ada dua rabun ada ip, ada Ipsul Jadi kalau ip ini mulut secara keseluruhan kalau Ipsul bibir jadi bagian bibirnya saja gitu ya nah terus kalau yang bagian pipi ada yang tahu nggak kalau pipi apa bahasa koreanya bagian pipi disebutnya bol bol b o l ya bol itu pipi jadi ya Rabun tahu ini nggak grup e, penyanyi sih kalau sekarang bisa dikatakan kayak solo ya bol pargan, tahu nggak bol pargan. berarti pipi kemerah-merahan Ah, <laughs> jadi artinya recik gitu ya, tapi semburat merah gitu recik chic fire gun gitu. T ini bahasa Koreanya. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Masih daerah kepala. Rambut disebutnya bisa dua. Bisa mori aja atau mori karak. Ya, mori karak. Tulisannya mori garak tapi bacanya mori karak. Hmm. Kadang orang-orang nulisnya yang versi bawah ya, tapi tulisannya bukan yang versi bawah, tulisannya yang versi atas. Mori garak tapi bacanya mori karak. Hmm. Kadang nggak cuma lang uh, cuma mori aja gitu, nggak pakai karak disebutnya. Mori itu. Kemudian ekvatorinya, silakan. Bahasa Koreanya berarti Si. Kemudian ada dagu, dagu disebutnya hok, hmm. jadi bukan tuk, bukan tuk, tapi hok, 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 oke, hok, 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 penghubung kepala sama badan ada leher, bahasa koreanya hok, hok, hmm mok gitu ya. Nah, mok. tapi ternyata ya Rabun, mok itu nggak cuma artinya leher, bisa juga tenggorokan. Gitu. Nah, terus saya kalau pengen bedainnya gimana gitu ya? Ya Rabun tinggal lihat konteksnya. Apakah misal dia bilang, oh aku sakit leher, aku sakit tenggorokan. Nanti ya Rabun lihat kalimat eh, lengkapnya gitu ya dia sakitnya bagian mana kemudian bahu nih bahu bahasa Koreanya Oke, okay. deh. Oke, okay, bahu. Nah, terus untuk bagian punggung atau ini ya, pung daerah bahu sampai pinggang, punggung bahasa Koreanya, teng, teng. Oke, okay. teng. ya, teng. Lalu untuk lengan, lengan yang sepanjang ini nih, sepanjang ini disebut, pal, pal, pal. Betul ya, pal. Jadi ingat kayak angka delapan. Nah, terus untuk bagian bokong disebutnya ontongi Ontomi, baca ya. Bagian bokong ontongi Kita lihat di sini yang bagian agak depan. Untuk bagian depan dada ya, dada disebutnya kasem. Kasem, kasem. ya baca ya. Kasem. Kasem ini nggak cuma untuk payudara, tapi untuk dada biasa itu semua kasem. Oke, lanjut ke bagian perut. Ada P, P betul ya P. Nah tadi lengan sudah ya pal. Nah kita masuk ke bagian tangan tangan ini yang di sini ya. Ini namanya son. Son. Mm -hmm. Nah kemudian antara pal sama son ini ada pergelangan tangan. Pergelangan itu sama kayak penghubung ya. Kayak penghubung kepala sama badan tadi apa bahasa Koreanya leher? Mok. Mok. Nah berarti sama yang ini juga sebutnya somok, pergelangan tangan somok, leher tangan gitu ya istilahnya ya, somok. Oke. Nah di antara tangan itu ada jari-jari, nah jari-jari disebutnya songkarak. Songkarak, oke. Karak di sini dibacanya seperti karak, songkarak, oke, songkarak. Kemudian Nantai, untuk... De? Hori. Hori. Hori, hori, betul ya. Untuk pinggang disebutnya hori. Makanya ada yang namanya ikat pinggang. Ada yang masih ingat? Hori ti. Ti itu pita ya. Atau lingkar. Gitu. lingkar ping, apa ikat pinggang. Nah, selanjutnya, untuk ke bawah. Nah, di sini ada tari. Tari itu sepanjang kaki gitu ya. Untuk lutut disebutnya? Murep. Mm -mm, buruk, nah, kemudian bagian paha di sini dia nggak termasuk ya. Paha, paha atas, uh, paha atas. Jadi, kayak ngomongin ayam, paha atas, paha ini ya, bagian atas dari pinggang sampai lutut itu disebutnya hobochi. Ho nah, itu paha. Jadi, kalau tari-tari itu sebenarnya keseluruhan, tapi hopokci itu paha bagian atas hmm kemudian untuk yang paha paha kaki bagian bawah ini disebutnya hmm. congari congari okay, baca ya congari congari ini sebenarnya kaki yang bagian belakangnya Rabun yang belakangnya ini sedangkan yang depannya ini lebih uh, identik dengan tari ya tari sedangkan yang uh, daging belakangnya itu congari okay, lanjut ke kaki. Disebutnya. Pal. Pal. Betul ya. Pal. Nah terus pergelangan kaki. Sama seperti tadi pergelangan tangan kan somok. Jadi kalau pergelangan kaki disebutnya. Palmok. Palmok. Masa ya. Palmok. Oke. Okay. Dan untuk jari-jari. Kalau ini tadi son karak. Kalau yang ini berarti pal. Karak. Pal karak. Oke. Okay. Nah, silakan yara pun ada yang mau ditanyakan untuk bagian tubuh. Silmun bisa ya. Saya. Saya mau nanya. Ada Kalau pusar apa sem? <laughs> ah, pusar. Pekup. Oh. P. Oh, kok nggak muncul? Pekup. Pekop besar. Hmm? Ada lagi? Kalau ketiak? Oh. Ketiak kilteran. Ah, kalau sikut? Parci sikut di tangan ya, sikut di tangan. Kalau ini kan lutut kan murup ya, kalau di sikut tangan palci. Hmm. Dan untuk alat kelamin laki-laki uh, dan perempuan itu ada dua, ada kaci sama poci. Jadi kalau yang atas ini uh, alat kelamin pria, yang di bawah alat kelamin wanita. toisa ya ada lagi teh cah kita lihat ya ya Rabun silakan sebutkan bahasa koreanya bagian tubuh yang saya tunjuk cah 그럼 첫 번째는 자 이건 뭐예요 머리 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 ya 머리 카락 자그 다음에 이거 뭐예요? 팔지? no 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 아니요 <laughs> 무릎 무릎 맞아요 무릎 이게 루트 야 루트 무릎 어, 예. 음. 그다음에 이거요? 송목 네, 손목 맞아요. 자, 그래서 손목 시계 마카니 ada i s t i l a jam d a n g a n ya. 손목 시계, 잠 g 랑 l a n 그다음에 이거요. 배에에 네. 네, 맞아요. 이니에 그다음에 이건 어, 팔 다리 다리. 다리 네 다리 어 hari. k a benjungarip, neh, congarip, benar ya, congarip. ne, kemudian, ini ya, boleh ip, boleh ipul. oh ya, untuk gigi namanya i ya, i, ada juga ipal, ipal ini biasanya gigi tapi untuk uh, hewan. Jadi kayak gigi hewan itu ipar. Tapi kalau manusia i aja. Oke, selanjutnya untuk lidah. Lidah itu hyo. Lidah hyo. Nah, kita ame Nun. 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 Baca ikonnya. Ko. Ko. Oh. Ko. Oh. Oh. Nun. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. 아. 그다음에 이거는 아, 발지? 발지. 맞아요. 발지. 이거는 목 목. 네. 이거는 아, 깜빡했어, 쌤. 깜빡했어요, 선생님. Oh, 깜빡했어요. No. 어? 호복지. 호복지 호복지 네. 호복지 자, 마지막 이거는 팔 음. 팔, 네 맞아요. 팔, 네, 잘했습니다, 여러분. 자, 다음 볼까요? 그다음에 증상 관련 표현. 표현 온갖반 증상 근자라 p e n y a k 관련 양, a n g berkaitan. yang p e r t a m 감기에 걸리다. Ada namanya penyakit gamgi, ada namanya tokam. Tapi kalau kita pengen bilang terkena penyakit titik-titik, gamgi에 걸려요, Nah, gamgi ini lebih kayak ke masuk angin. Jadi misalnya ya, Robo meriang, kemudian gak enak badan, itu gamgi. Atau agak-agak uh, demam, uh, gak enak badan yang gimana ya kayak ah pusing-pusing nggak -pusing, enak badan itu tuh gamji tapi kalau tukam itu flu berat flu nya itu yang udah flu terus yang ya Robun tahu kayak tenggorokan sakit hidung mampet terus karena mata berair dan itu penularannya sangat-sangat cepat nah itu namanya tukam tukam itu yang sampai dia demam juga sampai sakit banget pokoknya nah kalau gamgi flu bersin pilek-pilek itu kamgi gitu. Misalnya rebun kehujanan, meriang nggak enak, Uyang apa sakit kepala, terus ingusan, nah itu masih gamgi Tapi kalau toka yang rebun itu sampai agak susah makan gitu. Nah untuk menyebutnya jadi gamji eh ada e nya ya, tokame Nah kalau untuk batuk, kicim heo. Kicim itu batuk, tapi kata kerjanya kicimata, jadi kicimeo. Hmm. Selanjutnya ada Penyakit demam, yorinayo. Yol ini artinya hit, uh, panas, panas tubuh ya. Nada artinya keluar, jadi keluar panas tubuh alias demam karena badannya panas. Yorinayo. Selanjutnya, pilek ingusan itu bilangnya komuri nawayo. Dawo jadi nawayo. Komul. Jadi dari kata ko, ko itu kan hidung ya, ko hidung, mul itu air, air hidung. Nah, kemul, bacanya bukat, bukan bukan kosmul atau kotmul, tapi kemul. Jadi ini sebenarnya kayak Nian, tapi nyambung ke miem, jadi kemuri hmm. Nah, Selanjutnya yang sakit perut, petari, dawyo. Petal itu artinya rasa sakit di daerah perut b nya ini kan perut ya ya rabun ya bedhari tayo hmm. atau ya, ya rabun mungkin taunya kayak coba apa yo gitu ya pega apa yo itu sangat basic tapi kalau untuk bahasa lainnya itu petari tayo nah terus sakit perut yang kalau dia diakibatkan sama pencernaan gak lancar kayak misal ya rabun makanya cepat cepat terus perutnya kayak kram sakit gitu ya atau oh, kayak mulus-mulus itu soaga anteo soal ini pencernaan soaga anteo kemudian kalau terluka tachita tachoyo tachoyo terluka misalnya orang jatuh. kemudian berdarah nah itu tachoyo atau keiris tangannya itu tachoyo secara uh, umum tachoyo tapi sebenarnya nanti kalau orang belajar di level-level lain itu akan ada Uh, istilah khusus misal terlukanya apakah karena terbakar, apakah karena tergores, teriris itu beda lagi. Nah tapi secara umum tacho ya itu terluka, terus sangcho ga dayo. Sangcho ini luka dayo timbul atau keluar, jadi muncullah luka alias terluka. Jadi ini sama aja sebenarnya, sangcho ga dayo tacho juga sama terluka. Oke. ke pi ga dayo. 피 artinya darah. Ya, Robon tahu lagunya Bang Tan Sonyeon dan Pi Tam Numul. ini darah ya. Eh, Pi Eh. Atau kadang uh, bisa disingkat pina. sangcona na gitu loh. Sangcho nayo, -na Gitu. De, selanjutnya Simata, simeo, ini artinya parah atau gawat. Jadi menggambarkan sebuah kondisi, nih. Misal, otonen gamgika shimeyo, wah demamnya atau sorry uh, flu-nya parah, Gitu ya. Nih, kichimi batuknya parah. Selanjutnya ada tutong, tutong itu sakit kepala. Jadi bahasa lainnya dari moriga apayo. Nah, kalau oh, moriga ka apayo bisa aja dia sakit karena dia emang kayak banyak pikiran akhirnya kayak ah sakit kepala gitu. Tapi kalau dutong ini sakit nyeri-nyeri di kepala. Selanjutnya ada sakit gigi chitong. Nah, tong nyeri di gigi. Chi ini juga sama artinya gigi seperti i, cuma bedanya kalau chi itu dari hanca, dari uh, Sino Korea. Lanjut ada poktong. Poktong itu sakit perut yang dia nyeri perut gitu ya bukan karena pengen ke toilet ya bukan karena pencernaan enggak tapi dia nyeri aja buktung ya, sakit perut dan ada satu nyeri lagi eh uh, jadi kalau ada tung tung itu istilah untuk nyeri ya Robin ya tutong citong buktung Terus ada yang namanya seng nitong. Ada yang pernah dengar nggak seng nitong? bacanya seni tong tong ini nyeri haid nyeri menstruasi eh cuman bisa ya ada pertanyaan ya semu ya, kencana ya sudah mengenai biong penyakit, selanjutnya mengenai yak obat. Nah, obat tadi ya Robun ingat tong artinya nyeri ya. Nah, di sini ada jin pereda nyeri, pereda sakit jin tong jay. Selanjutnya ada tadi pencernaan soa, soa andeo. Oh, saya pencernaannya nggak lancar. Nah, untuk obatnya soa ce, soa ce. Oke, kemudian penurun panas, heol ce. 여러분 tadi ingat yori yo Yol panas tubuh ya. Heol penurun panas ya atau pereda panas. Nah, kalau di sini masing-masing kayak jintong je paling umum itu hmm, apa? Parasetamol pereda nyeri ya. Jadi buat sakit kepala, sakit apapun yang nyeri parasetamol. Soha ce, paling umum misal kayak hmm, termasuk mah apa? Promah kayak gitu itu bisa juga untuk soal J, atau kayak entrostop dan lain sebagainya yang berhubungan pencernaan kayak hey, J, misal kayak obat penurun panas insana kayak gitu ya mixa grip gitu nah sedangkan untuk bentuk-bentuk obat yang pertama ada obat tablet nah ini bacanya Alyak. jadi bukan Aryak, ya biasanya kan kalau baca naik ke atas saya rabun nah di sini dia dibacanya Alyak. Hmm, alyak. tablet Terus ada juga puyer. Hmm. Puyer disebut karu. Karu itu lebih ke serbuk ya, robun bubuk atau serbuk. Jadi di sini istilahnya obat bubuk ya, puyer. obat serbuk. Selanjutnya ada sirup, obatnya cair ya, robun ingat aja kata mul muliak. Nih, ya, muliak. Oke. Nah, hmm. ini contohnya berarti obat apa ya, robun? Ini masuk ke alias karena dia bentuk tablet sebenarnya. Nah kalau ini, ini masuk haru ya. Jadi di Korea di digest ini bisa ya robun buka. Terus serbuknya dicampur air boleh gitu. Ya. Atau mau ditelan sama pilnya, kapsul ya. Kalau bahasa Korea juga kapsul, kapsul gitu maksudnya. Kemudian yang ini sirup, hmm, sirup ini mul ya. saya ada pertanyaan? 요아 자, 이거 한번 연결해 볼까요? 여러분. 자, 여기 왼쪽은 병, 오른쪽은 약. 자, 머리가 아프다. 머리가 아파요. 자, 머리가 아플 때사아트파라삭 a 진통제를 먹어요. 그렇죠? 약 k e p a 진통제 통 ada n y e r 진통제. 를 먹어요. 자 아, 그럼 일번넘머1도번 1번. 기침을 할때 무엇을 먹어요, 여러분? 기침을 할때 기침간 마트 음... 응. 음? 물약. 어 물약이요? 예. 어, yang ada yang ada di sini r a k i r a Icin so, termasuk juga penyakit apa? Oh. Kalau orang batuk berarti dia sakit apa? Cangkang. Heyolce. Heyolce? Heyol, itu artinya panas. Oh, kamu kamu giat. Giat.

자, 문장은, 달리 맞냐? 요리 나와. 나와요? 음? 요리 맞죠. 나요? 요리 뭐, 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 을 때? 요리, 요리 나, 때? 음리날 때? 지헤 먹... 맞아요.

Sum ya Rabun. Jadi ingat nama penyakitnya sama nama obatnya. De. Hmm, ha. Lanjut. Di sini ada bagian-bagian di uh, Piongwon, di rumah sakit. Jadi ketika ya Rabun sakit apa? Ya tahu harus pergi kemana. Yang pertama ada bagian dalam organ dalam ya. Itu namanya nekwa. Di sini kwa bacanya bukan gua tapi kwa. Nekwa. Nequa yeah. di sini adalah uh, klinik bagian dalam klinik organ dalam, nah, ne artinya dalam, lawan dari kata ne adalah hue, berarti untuk e, bagian luar yang bisa dibedah. bagian bedah itu namanya hue kwa, hmm, ingat dibacanya kwa, kemudian untuk klinik dokter anak, soa itu artinya anak kecil, jadi soa kwa, kwa di sini lebih kepada bagian e, spesialis gitu ya, Raben, ya? Spesialis anak kuah. Hmm. Kemudian untuk spesialis THT. Ibi kuah, Ibi kuah. Bagian mata. An. Ini artinya mata. Jadi angkwa. Angkwa. Nah kemudian bagian gigi. Tadi ada ci ya. Gigi. Citong sakit gigi. Nah ini berarti spesialis gigi. Cikwa. 치과. Lanjut, imunisasi atau lebih tepatnya kayak hmm, vaksin ya. Bisa vaksin, bisa imunisasi namanya yebang jusa. Yebang jusa. Hmm. Kemudian yang disuntik bahasa Koreanya untuk suntik itu jusarul mata. Jusarul majayo. Jusa artinya suntikan, injeksi. Jusa. Bata artinya menerima atau sesuatu yang dihantam. Jadi kita ceritanya dihantam suntikan. Tapi alias maksudnya susare baca yuk kitanya disuntik. Okay. tapi kalau yang menyuntik, dokter yang menyuntik itu susare heyo. Susare hata. Hmm. Lanjut ke resep. Nah resep itu bahasa koreanya cobang. Cobang. Tapi kalau dokter yang memberikan resep artinya meresepkan itu namanya cobang hata atau cobang heo. Cobang heo. Kalau kita yang menerima resep berarti cobang 받다. pata. Cobang Kita menerima resep, kita yang diresepin gitu ya. Nah, ini yo. Oh, ada juga uh, komsa ya, Rabun. Istilah komsa rilhata dan komsa rilhata. Komsa rilhata artinya memeriksa. Jadi kalau dokter memeriksa itu komsa rilhata. Kalau kita yang diperiksa, komsa rilhata. Kita diperiksa. Terus ada juga pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan fisik, bongkang, ya lebih ke medical check up seperti itu, Gonggang kom kemjin, komnya dari kata komsa yang di sini, komsa pemeriksaan. Oke. Terus, kalau kita gonggang kom komjir. patah menerima pemeriksaan, berarti dokter yang memeriksa kita bilangnya gimana, Gonggang kom komjir. bongkang kom komjir. 하다. 하다. 네. 검진. 건강 검진. 네. 바로 뭐였던냐? 건강 검진을 하다. 네. 그렇게 딱 건강 검진을 받다자 아, 그럼 이거 여러분. 어, 左邊呀, 여러분. 실 라, 칸, 바 쳐, 어, 증상, 상,

Mata betul tuh nih, paling matanya merah. tomo apa nih Sakit sekali. Berarti dia harus kemana? Oh tiru kayak hal kayu. Kepergi kemana dia? Oh tidak kayu. Angguang Angkwa. Angkwa, ya angguang. Selesai. Saya. 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 Chal goril su opsonita. Deh, apa yo? Yang mana dia bagian yang sakit? Pergelangan kaki. Deh, palmok ya pergelangan kaki. Tacoso, jadi karena pergelangan kaki saya terluka, chal goril su dia tidak bisa apa? Tidak bisa berjalan, berjalan. dengan. Dan saya tidak bisa berjalan dengan baik. Kerom, otiru, kaya hal kayo. Pergi kemana manakah dia harusnya? Ui, kwa? Dek, we kwa. Dek, bagian luar. Dek, we kwa. Harusnya, ta, ta, sambonen. 아만다 씨 읽어 보세요. 아기가 예방 주사를 맞아요. 합니다. 맞아야 합니다. 네. 맞아요 아기가 합니다. 네, 맞아요. 아기가 예방 주사를 맞아야 합니다. 음. 기라기라 기라. 아기 타오 여러분 타오 아기. 아, 바이. Bayi betul. Ya Bang Jusa tadi apa ya Bang Jusa? Bak, imunisasi. 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 Dek, mata, mata artinya disuntik ya karena jusarel mata berarti bayinya itu harus disuntik. Imunisasi. Cakro, yeah. Cagro kaya hana yo. Eh, uh, soa kwa. Soa, soa artinya agi, a 마 아, 아기 아동 i t a i n y 자 그럼 4번 단닛 읽어 보세요. 이가 흔들리고 비가 납니다. 이가 흔들리고 비가 납니다. 이이 자리 p a t 기기 기기 hendelita hendelita itu artinya goyang ya rebun giginya goyang dan pika namnita artinya berdarah berdarah jadi keluar darah gitu ya takaro motiro jikwa jikwa betul ya klinik gigi atau spesialis gigi deh gitu. cari semnita ya rebun nah. Kemudian ungkapan berikutnya kalau ya Robun

ada perlu apa? Nah untuk konteks Pyongwon atau Yakuk uh, apotik pasti dia akan nanya apa keluhan, gitu ya? 어떻게 Oto 와요? 어떻게 오셨어요? 어떻게 Ini benar-benar bahasa honorific ya Rabun. Ya Rabun silakan hafalkan saja. Uh, apa keluhan Anda? Alias sebenarnya untuk apa? Bagaimana Anda datang ke sini? Gitu alias diartikan apa keluhan Anda? Nah, terus eh uh, kita bilang, oh, "Conon apa yo, sensenim?" Gitu ya, bisa, bisa sensenim. Conon apa yo? Oh, saya sakit. Terus sensenimnya akan nanya, "Sakitnya yang mana atau bagian mana?" Itu odi, odinya artinya dimana? di mana? Odi ga apa sih nikah? Odi apa yo? Tapi pakai bentuk honorifik, apa sih ada sisi pansi ya rebun kalau masih ingat ya belajar bagian honorifik ya otika apuseo itu juga sama bentuk ayo oyonya seperti ini otika otoke wasoyo otoke yo ada apa ada keluhan apa atau otika apuseo

저는 어 배가 아파요. Misal 여러분 sebutkan seperti itu. Terus dia akan tanya, "Oh, 어떻게 아프십니까? 어떻게 아프세요?" Rasa sakitnya yang rasa sakit seperti apa gitu ya. Emang segimana sakitnya ya? Bagaimana rasa sakitnya? Berarti dia nanya cengsang nanya gejala. Misal 여러분 bilang aja, "O, chong-do ni otoke seonsaengnim." "어떻게 아프세요?" 어떻게 아프십니까? 아, 너무 빨개요. 빨갛고 어 kayak, kayak ya Rebun, terbakar. perih ya. Untuk mata ini artinya perih. Tandun, uh, nuni, palgaku, oh, mata saya merah dan perih. Gitu. Atau ya, Re, uh ini akan nanya ke ya, Rebun,

Dan lain sebagainya. Ya Rabun bisa lihat nanti untuk uh, ungkapan-ungkapan jengsang yang tadi. Deh saat tahun masuk ke tata bahasa ya Rabun. Ya Rabun boleh sambil lihat-lihat bukunya ya, lihat-lihat PDF-nya juga. Tata bahasa yang pertama adalah kala lampau untuk atribut. Ya Rabun di pertemuan sebelumnya belajar ya untuk kata kerja ditambah sama nen kata kerja ditambah sama nen contoh misal il ing, nen, cek. artinya buku yang dibaca masih ingat gak ya rebun ing cek buku yang dibaca sik berarti makanan ...yang di dimakan. Honen ah, yongwa. Artinya film... ...yang, yang... ditonton. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk bentuk... ...present ya, Rabun. Untuk bentuk kala ini. Kala sekarang ya. Di masa kini. Alias bentuknya netral. Kita nggak tahu... Eh, ...dia baca bukunya kapan... ...dia makannya kapan... Atau nontonnya kapan kita nggak tahu. Tapi ada bentuk past tense-nya. Bentuk past tense-nya adalah en. Nah, kalau sudah en, ya Rabun perhatikan. Kalau ada bacimnya di bawah, pakai yang dalam kurung. N". Kalau eh, enggak ada bacim, adanya vokal. Pakainya nian-nya aja. Langsung ditaruh di bawahnya vokal. Tapi kalau dia real. Nah, realnya ya Rabun harus hilangkan dulu dan masukkan nian-nya menggantikan real itu tadi. Nah, ini berarti apa? Ketika misal kita ganti contoh, ilgencek jadinya, oh, ingencek jadinya ilgencek buku yang telah dibaca. Berarti apa? Dia sudah selesai baca buku. Dia membaca bukunya sudah di masa lampau. Apakah sekarang dia baca buku? Tidak, gitu ya. Terus kalau kita pengen bilang makanan yang sudah dimakan. Berarti mokta. Mokta ya. Di sini ada bacim ya Robin tambahin. En mogen Makanan yang telah dimakan. Hmm. Gitu. Jadi dia ada apa atributnya untuk kata benda tertentu gitu ya. Mogen Berarti film yang telah ditonton jadinya bon yong bonjowha baca ya berarti apa dia sudah selesai menonton gitu nah jadi hati-hati oh cem kalau nggak salah yang kata sifat juga sama pakai en ya ya robun ya ya Rabun, ingat nggak ka kapang ya kemudian yepun cima nah itu kan pakai en juga Kata sifat ditambah, en. tapi ya Rabun, tidak, jangan khawatir, dia nggak akan ketukar. Kenapa? Karena ya Rabun lihat apakah dia kata sifat atau kata kerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata sifat tidak punya bentuk lampau. Hmm. Jadi misalnya Rabun ketemu kata kerja ini pakai bentuk "-en". Loh, sem, yang "-en kan cuma untuk kata sifat, kata kerja kan pakai "-nen". Nah, bisa juga kata kerja pakai en, berarti dia bentuknya lampau. ya, ya, kita coba baca untuk contohnya ya, kalimat pertama. Yonggu keso on my Kira-kira on di sini dari kata oda. Nah, Usta, oda artinya datang. Berarti Michael yang telah datang dari Yongkuk dari Inggris alias saya berasal dari Inggris. Jadi kalau misal kita pakai onen berarti oh Michael datang dari Inggris itu bentuknya netral. Tapi kalau uh, Yerebon, ingat nggak ini istilah Onen Indonesia so saya berasal dari Indonesia. Nah itu pasti pakai bentuk lampau. Ini juga ya Yonggu ke on Michael ini dia adalah Michael yang telah datang dari Inggris alias yang berasal dari Inggris, gitu nah, berarti kalau ya Rabun gimana? coba ya Rabun sebutkan uh, Gohyang Kampung Halaman ditambah Eso, ditambah On titik-titik nama ya Rabun oke Mario so, Harimbang Eso On Amanda okay, Emida. Eh, so Amanda imita. Itu bisa buat perkenalan. Jadi kayak perkenalkan saya adalah Amanda yang berasal dari Palembang. Gitu. Jadi kalau biasanya kan oh, Amanda Palembang so wasseumnida. Nah, ini bisa dijadikan satu. Chanen Palembang eso Amanda imita. Saya adalah Amanda yang berasal dari Palembang. 나 b i s d b u t 네, 네. 그 자, 그럼 이번 나디아 씨 읽어 보세요. 어제 저녁에 무겐 엄식은 불고기 였습니다. 저는 어제 먹었어요. 자, 야카마린 어제 저녁에 먹었어요. 뭐 먹었어요? bulgogi. Hmm. ternyata yang dia makan adalah bulgogi. kalau kita fokus ke predikatnya bulgogi, berarti kita pengen bilang, ah, oke, kemarin malam yang saya makan adalah bulgogi. Bogen ensigen bulgogi is습니다. kemarin malam makanan yang telah saya makan adalah bulgogi, ya, bukan mongnen tapi mogen. Kalau mongnen msih berarti makanan yang saya makan, tapi tidak menjelaskan kapan dia makannya. mau kemarin apa mau besok itu nggak tahu. 어제 저녁에 먹은 음식은 불고기였습니다. lanjut, 이거는 한니시. Lihat ya. 한 네씩. 지난번에 만든 장갑, 갑을 친구에게 선물했습니다. 좋아요. 지난번에 만든 장갑을 친구에게 선물했습니다. 저는 친구에게 선물했어요. Saya menghadiahkan sesuatu kepada teman. 왜요? apa itu? Ah, 어떤 장갑? 장갑 yang seperti apa? Ah, 제가 만든 장갑. Sarung tangan yang telah saya buat. Jadi itu yang dihadiahkan, sarung tangan yang telah saya buat. 제가reso 만든 장갑 tak, karena dia ada real, realnya dihilangkan, kemudian tambahkan nian untuk menggantikan realnya. Jadi bukan manderen tapi manden canggap jadinya. Eh, 지난번에 bone manden canggap. sarung tangan yang telah saya buat sebelumnya atau waktu lalu, cinggu ege sombu sudah saya berikan ke teman. Oke, sekarang kita coba dulu pengubahannya ya, Robun Ya, oke, yang pertama, ilbon tadi oda, jadinya Unbon. On, oke. Jadi, on saram orang yang datang dari titik-titik, hmm, bisa Biore so on saram orang yang datang dari bintang. Oke, hmm. cak, kung buhata, kung buhan, hmm. kung buhan, Kwamok itu artinya mata pelajaran, mata pelajaran yang telah saya pelajari. Jika kongbuhan kwamokun suhak intan misal. Mata pelajaran yang telah saya pelajari adalah suhak matematika, misal seperti itu ya. Ketame kota, kita ubah jadi film yang telah saya tonton. Bun Yongwa pon yongwa, betul ya pon drama dan lain sebagainya. Jadi kayak oh kugo moyo ah itu drama apa ah igo jaga oje pon drama ya saya oh ini drama yang telah saya tonton kemarin seperti itu. Nah, empat uh, cola pola yang telah saya minum. Masin kola Masin kola, 맞아요. Masin kola. 네. 걸리다. 걸리다 ini mm bisa artinya terjangkit atau tergantung ya. Kita coba uh, hubungkan sama penyakit. Yang itu bahasanya pyong, Berarti penyakit yang telah saya derita. derita penyakit

webtoon lanjut anta sopa yang telah saya duduki sopa kemudian kaca yang saya elap. takta itu mengelap atau mengusap ya kaca itu takkan kool oh, oh oke okay. okay kohl cool. cool, cool cermin kalau kaca yuri jadi hati-hati ya Rabun kohl cool itu yang bisa memantulkan wow. uh, gambar ya yuri itu kaca kaca bening okay. Kemadi, uh, kemudian ulta ulta itu menangis okay. anak kecil yang menangis unurang lagi eh agak un -uren aga. un, un Agi unai, unagi, Una. ada real dia dihilangkan, real dihilangkan, kemudian tinggal tambahkan nian unai, unagi. mandel tak kue yang telah saya buat, mandel tiket, mantel cake, kue. Kue mantel cake, jual kita coba kue uh, mantel 자동차. 한, 자, 받다, menerima Berarti hadiah yang telah saya terima. 받은 선물. 좋아요, 받은 선물. di sini berjalan. Nah, hati-hati ya, Rabun. Kalau dia ada yang uh, yang bulgucik, yang irregular, berarti dia aktif. kenapa? karena tata bahasa ini ada bunyi vokal di awalnya. nah, berjalan. kalau gitu kita bilang jalan yang telah saya lalui, yang telah saya jalan, gitu ya. maksudnya telah saya lalui berjalan. dari kota jadinya, putri, koren, Eh, kalau dia present -gil. Nah, kenapa konjungil? Karena tata bahasa yang dan itu nggak ada vokalnya. Sedangkan kalau yang e di atasnya kan ada vokalnya ya, Rabun. Berarti digetnya itu harus berubah dulu jadi real. Kenapa? Karena dia bulgucek. Dia irregular. Jadi harus berubah. Oke. Kemudian sita. Sita itu artinya kayak uh, load, loading. Jadi kayak misal. Ya, robun meloading barang, memasukkan barang, menaikkan barang ke truk seperti itu. Menaikkan barang ke mobil, bagasi. Nah, itu namanya sita. Meloading, memuat ya, bahasa ini memuat ya. Kalau gitu kita coba uh, barang yang saya muat. Siren, Sirin siren, Sirin mulgon. Oke. Okay. Kemudian ipta. Nah, kira-kira ipta ini bulgucik atau bukan? Bulgucik. Hmm? Ipta, bil... ipta ini bukan bulgucik. Jadi dia B-nya nggak berubah. Ah. Iben. Dia, elemen, tahu, iben. Iben. Oh, oh, Berarti iben. Baca ya. Iben ut. Iben cima. Iben baji. Oh, iben baji. Gitu. Kemudian yang topta. Nah, topta ini bulgucik atau bukan? bukan. full hmm? hmm? pul hmm. ya uh, tidak beraturan ya berarti b-nya harus berubah. Hmm. Okay. tadi kita di sini artinya membantu. berarti kalau kita bilang uh, kakek yang telah saya bantu. turun. turun. turun kalau b berubahnya jadi aku. Ah. 좋은 어, 할아버지 네. 도와주는 할아버지 네. 이렇게 야 자, 한번 보 i h 예 t di 아, c o n t 어제 텔레비전에서 무슨 프로그램을 봤 무슨 프로그램을 봤어요? 어, oh, kemarin kamu m e n o n 프로그램 apa, apa d 아, yeah. uh, saya nonton p r o g r a m n Tapi kalau kita pengen lebih uh, kelihatan jago bahasa Koreanya berarti kita jawabnya gini dong. Ah, yang kemarin saya tonton itu programnya komedi, ya. Jadi kita akan bilang program yang telah saya tonton. Makanya di sini, 아 어제 komedi -nya -nya. adalah komedi. Jadi tidak langsung, komedi pas sayo. Nah, itu boleh tapi levelnya level pemula banget gitu ya. Jadi, oh, so televisioneseo program ego yo Nah, kira-kira nih, 여러분, yang 1번, 어제 무슨 음식을 Kalau pertanyaannya, kemarin kamu makan makanan apa? Berarti kita jawabnya adalah a, ah, makanan yang saya makan kemarin adalah ini. Ya, nah, silakan coba disusun. Makanan yang saya makan kemarin adalah pulko kiwa Oke, mana ya? Oke. Musen eh. Makanan yang saya makan kemarin. makanan yang saya makan yang telah saya makan berarti bulgogi <tis> chicken, chicken atau ya? bulgogi wa pacon, e bulgogi wa pacon. Nah ini kita nggak pakai iye kenapa karena oce berarti pakainya hmm? Lampau iya soalnya

baju yang saya beli pekan lalu adalah titik-titik. Nanjue, baju yang telah saya beli. Berarti kata kerja san, osen, osen. Itu apa? Di situ bajunya. 청바지, yes. hmm, jadi bukan imita, bukan juga 청바지 hmm. di sini di atas iyesoyo, di bawahnya yesoyo, kenapa? karena lihat ya Rabun, kata bendanya apakah dia ada bacim atau tidak ada bacim Kalau cong baji tidak ada bacim jadi pakainya yosoyo. Oke. Sasambol nomor 3. Cubare musen drama ru nah, kamu nonton drama apa di akhir pekan? Kita akan jawab drama yang saya tonton adalah titik-titik. Rumare, nah. rumare, rumare, hmm -hmm. rumare,

Changnyeon artinya tahun lalu. Onenara negara mana? Yo Hengis kamu liburan ke negara mana? Kita akan jawab negara yang telah saya um, pergi liburan, yang telah saya datangi untuk pergi liburan itu adalah titik-titik dari kata Yo Changnyeon. Yoheng, yoheng. Oh. Changnyone eh? eh, Onen perjalanan. Oh,

이었어요 음. Jadi ada yang empat k 요 untuk yang 받침, tiga kata, tiga 아, 요 yeah. untuk y a 받침. 네. 잘했습니다. 자, 우리 한번 5분만 쉬고 다시 시작하겠습니다, 여러분. 그래서 5분 쉬고 오세요. I know I love you 새로운 세계 속 안에 You're my one and only 이 끝이 없던 so 속 Like oh my god so holy 모든 내두손 끝에선 그의 낙해도 망가 멀리 My life before you was a mess 언제 나나나 판이길 수 없던 chance

네, 여러분 ini dia partikel waktu yang menunjukkan apa arti setiap. Jadi biasanya di, uh, uh, bukan waktu maaf partikel yang ditempelkan ke kata benda. Jadi menginsyaratkan bahwa semua yang termasuk golongan kata benda tersebut

Uh, pokoknya tiap minggu, tiap minggu dia tidak skip gitu ya, suyoil mata. Nah mata ini uh, ditaruh di kata benda manapun dia bisa gitu ya. Contoh, uh, hyonunan tosokan mata kayu. Dia pergi ke setiap tosokan, itu bisa juga diartikan seperti itu. Nah tapi biasanya uh, lebih ke antara kata bendanya itu orang atau benda mati atau kata waktu gitu ya. Kemudian c o n t o yang kedua 저는 주말마다 공원에 갑니다. 저는 공원에 가요. 언제요? 주말마다. tiap weekend. Jadi w e e k n ini pergi, w e e k n besok pergi, w e e k n nanti selanjutnya uh, seterusnya juga pergi ya. 주말마다 setiap weekend. Lanjut. 가게마다 옷이 다릅니다. 네. 옷이 달라요. Majunya berbeda. Kenapa? Kage mata tiap uh, toko. Jadi ada banyak toko dan tiap-tiap toko ini semuanya tanpa terkecuali pasti bajunya beda. Enggak ada baju yang sama, gitu ya. Kage mata osi tarlayo, osi Mata ini ada juga bentuk partikel lainnya, yaitu me. Nah bedanya apa ya, Rabun? Kalau mata ini ditaruhnya di belakang. Jadi akan ada kata benda kemudian mata. Nah tapi kalau me, me itu ditaruhnya di depan dan kata bendanya di belakang. Nah biasanya yang pakai me itu mengikuti di belakangnya itu adalah kata benda hanca. Jadi nggak sembarang bisa ditambahkan dengan me. Tapi kadang semuanya bisa ditambahkan sama mata tapi tidak dengan me. Contoh, nal mata nal itu hari uh, hari jadi nal mata setiap hari nal ini adalah bentuk Korea jadi kosakata Korea bentuk Hancanya apa il ya il hari day gitu ya nal mata sama meil jadi nggak bisa menal menal bisa tapi lebih uh, seringnya meil gitu ya menal ada bentuk lain lagi menal Meil. Nah, bedanya apa? Kalau meil ini setiap hari. Menar artinya setiap waktu. Jadi agak beda. Nah, terus mennya di sini bukan bukannya me yang ini ya, Robin ya. Jadi agak tricky. Kalau me ini kita harus hati-hati nanti memasangkannya. Gitu. Nah, terus he mata. He ini artinya tahun tapi dalam bentuk uh, kata asli Korea. Kata hancanya adalah nyon ya jadi bukan nyon mata bukan tapi he mata ini bukan juga mehe nggak bisa jadi menyon jadi ada pasangannya eh nah tetapi ya rabun me acim itu nggak bisa me jomsim itu nggak bisa me juga nggak bisa nah jadi me nya di sini ya rabun harus tambahkan il jadi meil acim setiap pagi hari 매일 점심 setiap siang hari. 네, 매일 setiap malam hari. Seperti itu. Ini untuk mata. Selebihnya untuk kata benda lain, contoh kayak baju, sepatu, komputer, orang, manusia, tempat, itu boleh ya Rabun tempelkan mata di belakangnya. Nih. Contoh misal saram mata tiap orang. Ya. 사람마다 성격이 달라요. 성격 아 r t i n y a k a r 네, 사람마다 tiap <놀람> orang 어 도시마다 네. tiap k 도시마다 음 유명한 장소가 있어요. tiap mata uh, ti, uh, sorry tiap 도시 tiap kota itu pasti punya tempat yang terkenal ya. Oke. Kita coba latihan yang ini ya Rabun. Uh, silakan pilih kira-kira yang mana yang tepat. Apakah nanti ya, Rabun pakai uh, uh, ada dua misal al mata, nal mata. Lihat kalau dia mencakup semua hari berarti nal mata, nal tiap hari. Kalau dia tidak setiap hari mungkin ada pilihannya worioil mata tiap Senin. Nah, contoh 저는 월요일부터 금요일까지 매일 apakah dia hanya di hari worioil aja atau dia sampai hari apa yang lain? Nah, berarti dia nggak cuma di satu hari tertentu gitu ya. Jadi Chonen kira-kira yang mana ya Rabun? Warrior mata atau Nal mata? Yang lebih seru. Iri mansem nih Pak. Nal mata. Nal mata. Oke, okay. Iri mansem nih Pak. tapi kan cuma sampai gemilir aja. Kayak Iri-nya enggak gitu ya. Nah, Uh, kalau kita pilih worry mata berarti dia cuma worry doang yang bekerja gitu ya. Sedangkan ini Senin sampai Jumat dan memang hari kerja itu Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi, so, 저는 mata 일이 많습니다. tiap hari. Oh, 월요일. 이건 아닌데. 날마다 월요일 아니에요. Ya, 그럼 이거 빼고. 네. 날마다 일이 많습니다. 자, 그럼 2번 넘버 둘아 여러분, 네, 어, 어 제가 한번 잡아드릴게한 나시, 2번한 나시 읽어보세요. 한 나시. mana sih? Hmm kita pindah ke Hani sih. Si Kani itu sem- itu semnida. Hm Hani sih boleh diulang suaranya enggak kedengeran ya? 토요일 일요일에는 시간니이있습니다 그래서 날마다 영부마다 Jumal Mata. Uh, Jumal Mata. Kenapa Jumal Mata? Hanya Sabtu Minggu akhir pekan. Ya, eh, Mata ya. Toyoil 시간이 있습니다. Ada waktu alias dia tidak sibuk. Saya uh, luang gitu ya. Hari apa? Toyoil Iroir. Eh, berarti itu kan weekend ya. Jumal. Kereso Jumal Mata. 봅니다. 아, nah, Sedangkan dia bilang dia punya waktunya cuma di t o sama i r i o a d a i a bisa nonton film. a cuma 니다 자, 3번은 나디아씨 읽어 보세요. 니다그은 출근 전에 시간이 없어요. 오케이. Okay. 네. 민영 씨는 식사할 때 보통 밥을 먹습니다. 네, 그렇지만 출근 전에 시간이 없어서 음. 아침마다. 피워... 네. 아침마다. 맞아요. 왜냐하면, kenapa? Karena dia bilang, Putung, pak biasanya, kalau siksa halte, biasanya makan itu Makannya nasi, tapi *children* itu pergi kerja, gitu ya. Siapa kan tidak berarti apakah dia bisa makan nasi, tidak gitu ya. *Children) dan itu waktunya pagi, jadi, "children" mata atau mata kopi 잘했습니다. 네. kalau misal kita pengen pakai j o berarti kita ganti c h i dengan v e 그렇지만 네. 드래곤의 어. 가. 안 ممكن 드래곤 시간이 없어서. 네, 아침마다. 잘했습니다. 자, 그다음에 4번. 4번은 아마다시 uh, okay. 한국 사 좋아하는 곳 좋아하는 은 아닙니다. Hmm? Oh, 사람마다 오, oh, 맞아요. 사람마다 다릅니다 예, kita l i h k a i 국 사라 모두가 김치를 좋아하는 것은 아닙니다. a r t tidak semua orang ya uh, tidak semua orang Korea itu menyukai kimchi alias apa nggak semuanya berarti kan tiap orang beda-beda bukan kimchinya yang beda-beda gitu -beda. ya tahu bon hanisi hani si? ada Oh, Hana, Hana ya, Hana yang tadi belum ya. Hana sih,

Panme itu penjualan. Gi itu mesin. Mesin jual otomatis. Berarti? Pending? Pending machine. Baca ya. Gerigo, pending machine tuh. Com-com-com Kira-kira kalau itu. Baca ya. Ceng mata. Kenapa? Karena dia di awal menyebutkan ceng ya. Dari lantai 1 sampai lantai 5 semua ada toiletnya. Kerikuh titik-titik do ada berarti dia masih membahas hal yang sama yaitu setiap lantai ada sesuatunya berarti Chengmada, ya. mesin vending machine,자동 판매기도 cengmata istimewa ada di setiap lantai. Ah, cuman bisa ya ada pertanyaan sampai sini? Oh, so ya Ya, sama sih makmum tata bahasa terakhir ini ada ayahata, uyahata, heyahata. Ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia harus dia menyatakan kewajiban atau pentingnya sesuatu untuk dilakukan gitu ya atau keadaan gitu untuk yang e, harus diadakan eh apa sih keadaan yang harus terjadi gitu maksudnya ada di sini ya Rabun boleh juga ganti pakai tueta jadi bisa uh, Aya tueta oya tewa hea tuita. hmm. contoh uh, di sini Arabun ya harus bilangnya pakai kata kerja ya di depannya jadi kata kerja contoh yang ada batsimnya misal bokta hmm. bokta eh, oh, bukan bacim. Kata jadinya kaya heo, kaya tueo. Kalau yang selain a sama o, misal bokta jadinya mogo ya heo atau mogo ya Jadi yang dilihat adalah vokalnya sama seperti ayo oyo heo itu saja kuncinya ya. Kemudian misal eh mm, 보다 jadinya mm. Buaya 해요 가야 돼요. 예, 마시다. 마셔야 해요. 마셔야 돼요. berarti apa? Harus pergi, harus makan, harus nonton, harus minum. Itu. Nah, kita lihat contoh yang uh, Kalian pertama, 병원에 가야 합니다. 병원에 가야 됩니다. Berarti apa? Harus pergi kemana? mana? Nah, ini juga yager mokku hamnita hamnida. Makan obat alias minum obat terus harus istirahat. Hmm. Ini ada istilah yager mokta. Mokta itu makan ya, Robin ya. Tapi kalau di Indonesia kita biasanya bukan makan obat istilahnya, tapi minum obat, Min. baca ya. Jadi ini ada penyesuaian, penyesuaiannya. Jadi Arabun tidak bilang yager masih tak, bukan untuk minum obat tetap pakainya yager bokta. Mau itu obat yang diminumnya pakai air ataupun enggak gitu ya sirup ataupun bukan namanya bokta. Makanya ada juga istilah sur bokta minum alkohol itu juga bisa, gitu ya bokta. yager puk 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 ini Swida artinya istirahat yang benar-benar e, istirahat apa ya kalau tidur itu istilahnya nyenyak gitu jadi istirahat dengan baik gitu ya ya, suida suida istirahat nah karena di sini dia vokalnya udah dua vokal u sama i kita nggak bisa menyisipkan o kalau misal boda ini kan masih bisa disisipin a jadinya bua gitu ya masida jadinya masyo kalau ini enggak, jadi Oh ya hamnita. O ya nya dia dipisah. Buk shio ya Berarti harus gitu ya. Kalau di sini kita bisa bilangnya harus makan dan istirahat. Kalau dia juga harus makan, harus juga istirahat, kan ada dua keharusan ya Rabun? Maka tata bahasa ini dipakainya di bagian belakang aja. Jadi kita nggak harus yang yager mogo ya hago Fuk syohaya nggak harus jadi bisa diwakilkan di paling belakang sama juga misal ya rabun harus membawa bekal dan harus membawa uang saku misal ya rabun pakainya yang di uang saku yang di terakhir aja yang dipakein tata bahasa ini jadi yang membawa bekalnya nggak usah misal seperti itu ya lanjut yang contoh nomor tiga Bayar sukcer hea hamnya Jogja를 하다 jadinya 해야 합니다. Setiap hari, 매일 숙제를 해야 합니다. Harus mengerjakan tugas. Nah ini tiga-tiganya adalah kegiatan yang wajib untuk dilakukan atau penting untuk dilakukan. Kita coba lihat pengubahannya dulu ya Robert. boda tadi apa? Buaya hamida. Buaya hada, buaya heo. 미사, s 여러분, h ya, Rabun, oh, n e h a r u s nonton berita, harus lihat berita gitu, 자, a r tidur, kalau kita b n g i n bilang harus tidur lebih cepat, 일찍 자야해요. 자야해요 맞아요. 일찍 자야해요. 네, 그 다음에 masih tak harus minum air putih. Mul, Bol, boleh juga ya. Sertama kita rita. Hmm, harus tunggu di sini. Yogi, Yogi, kita, kita ria ya. ya. oh, yeah. ya. heo kita kita ria ria kita ria heo atau heo boleh suita hmm harus istirahat sebentar A atau harus istirahat uh, dengan baik oh ya oh. Hei. Hei. Terus harus membaca kamus. Hmm, 에 harus membaca koran. 신문을 신문을 Okay. simuler sita. sita itu membasuh atau mencuci berarti harus mencuci tangan suner suner hihoya heyo kalau ada bacim, berarti kan dia terhalang ya. Jadi ayo nya tetap di belakang nanti. Si Soya, eyo. deh. Mata ya Rabun kita pakai harus uh, pakai kata uh, vaksin ya, disuntik vaksin. Ingat nggak tadi imunisasi atau vaksin ya? Berarti kalau mau mungkin harus vaksin covid. Covid. 좀피드 주사를 맞맞 맞아야 해요. 맞아야 해요. 주사를 맞아야 해요. 예방 주사야. Nah, kedame arta. artinya tahu. Berarti kita bisa pengen bilang, kamu harus tahu ini. Ininya boleh sembarang macam. Harus tahu ini secara general. Igor, 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 Harus tahu. Uh, Raya. 해요. 알아야 해요. 네, 이걸 알아야 해요. 이걸 알아야 돼요. 네. 그 쓰다. 음, menulis berarti ya Rabun harus menuliskan nama. 이름 doe, uh. 이름을 soya 해요 boleh soya doe boleh kenapa kalau ada e, part, e vokal e dia kan hilang ya rabun kalau dia terakhir tuh hilang nah kemudian karena di sini tidak ada vokal lain maka dianggap tidak ada vokal a ataupun o jadi dia pakainya o yang berdiri soya doe itu 네 이름을 soya 네 이름을 soya 해요 자 Kuda ini besar, ya. Oke, okay, besar berarti mm, rumahnya harus besar. Si rumahnya harus yang besar. Kuda, oh, oh ya, kuda okay. ya koya heyo boleh, koya boleh. papu tak. Sebenarnya ini nggak make sense sih pakai kata sifat. Tapi, tapi nggak apa-apa kita coba aja. Papu tak. Papu, ya. papu E vokal papu. e nya hilang, tapi di situ masih ada papu. vokal a. Berarti pakai. Papu Papaya, papu. Papaya heyo karena ada vokal a setelah vokal e nya dihilangkan apa ya heo nah okay. kemudian sukcehata uh, harus mengerjakan pr hari ini ono oh, no, sukce hmm? su sukce sukhea hea heo -ya. He -ya. He sukce hea heo deh kita mecuhi hata artinya har, uh, memperhatikan atau uh, kayak aware apa ya bahasa indonesia uh, harus diperhatikan harus di di uh, kalau misal ya rabun jalan licin ya rabun harus waspada gitu nah. itu cuy hata oke berarti harus hati-hati harus waspada harus diperhatikan cuy

kota harus berjalan 10 menit. 10 hmm? Kota. kota ini irregular berarti harus berubah jadinya oh. ini baca royal ya Koroya heyo, hmm, Ipta harus pakai, hmm, celana. Ya kan kita harus pakai celana, oke. Okay. Ipta berarti harus pakai celana. Pacire, ibaya heyo. Ibaya atau iboya, ya? ah, Ibo iboya, iboya, heyo. Kemudian, oh ya. de, Topta. membantu, harus membantu teman. Jinggur, jinggur, ah, hmm? uh, top torio ya heyo, to, torio. Tuwaya-heo. Oh. Biyeb itu kalau ketemu tata bahasa vokal berubahnya jadi u. Tapi untuk e, bentuk ayo-oyo, b-nya jadinya o. Jadinya do-o. Do-o ditambah a-ya jadinya tuwaya. Tuwaya-heo. Nah, terakhir orepta. Ini juga bulgucik. B-nya harus berubah. Berarti... Uh, harus susah contoh misal uh, soalnya harus susah soal ujiannya harus susah soal ujian itu siam silmun harus sulit kita bikinnya harus sulit misalnya gitu orep tak jadinya uh, oh, oreo, oh, oreo ya oh, oreo ya heyo Oreo waya. Oreo waya atau Oreo woya? Oreo woya. Oreo woya heyo. De. So Sam, kenapa yang di atas doa ini jadinya woya? Karena aturan yang ayo oyonya pakai o itu cukup untuk dokta aja. Kalau yang biap yang lain tetap jadinya u ya be tetap jadi u khusus untuk dokta ketika ada tata bahasa yang me, me, mengandung unsur a o h itu dia b nya jadinya o khusus yang dokta aja ya oke selebihnya tetap pakai u b kayak cari semita hmm, ini kita coba oh, Waktunya mepet ya, Ruben. Oh, oh, eh, uh, yang mana yang sakit, ya sakitnya bagian mana? 머리가, apa yo? deh, bagian beda. 머리가, apa yo? 아 머리가, apa yo? 어떻게 해야 해요? nah, 머리가, apa 어떻게 해야 해요? saya harus gimana, gitu harus melakukan apa? nah di sini, 두통약 먹다. 좀 쉬다. 두통약 먹고 좀 쉬어야 해요. Jadi, harus harus ngapain dia kalau kepala sakit? Harus makan obat, minum obat, oh, nyeri uh, obat, nyeri obat, nyeri obat, nyeri obat, nyeri obat, Istirahat sebentar, istirahat sebentar nyeri obat, nyeri obat, ini obat, Oh, tiga, apa yang mana yang sakit? ya Rabun silakan coba bikin kalimat. b nya ya, oh tiga, apa saya? Oh, tiga, oh, tiga, betul ya. tiga, 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 tue o sama i tapi kalau pakai ayo oyo dia jadinya tue, Seperti ini. perhatikan bentuknya okay. beda soaga so ga ya soaga wa kalau bentuk biasa soaga wa ga an, so -an -yo. nah ini beda ya

ya Maschuya heo, ah heo, kan tadi ada bentuk lain Maschuya teo. Nah, sebenarnya heo sama teo di sini artinya sama bisa saling menggantikan, tapi ada nuansa yang beda. Heo di sini biasa dipakai untuk sesuatu yang harusnya kamu lakukan nanti, alias setelah saya bicara kamu lakukan. Jadi e, harus dilakukan itu adalah setelah dikatakan pernyataan tersebut. Tapi kalau Tuyo itu seolah-olah e, harusnya kamu sudah lakukan seperti itu. Jadi kayak misal, oh, oh, apun deh, ya aku bahso ya Oh kamu sakit, kamu harusnya udah minum obat dong gitu. Sebelum saya ngomong harusnya kamu tahu kamu minum obat gitu. Tapi kalau di sini dokter biasanya akan bilang, oh tan, ah, misal so wajer moko, tata tan ya Artinya apa? Oh mulai sekarang silakan kamu harus minum ini gitu. Oke. Tapi kalau oh soa jeru moku ya Oh seharusnya kamu dari tadi itu minum obat gitu. Kamu tahu dan kamu harusnya dari tadi udah minum obat. Jadi sekarang silakan minum obat. Itu ada nuansa seperti itu ya, Bun. Oke. Sa i nomor 2. Sa otika apuseyo. saya kolyoso. Oke. Okay. Oke. Okay. 목이 목이 뭐예요? 여러분, 어디가 아프세요? 여러분, 아유, harus, harus, 여러분, 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 미사 비자란 얘기 아 어, 아피데? 아프다자 아, 아파요. 아, 아, 감기에 걸려서 목이. apa yo, kayak apa yo bentuk biasa seperti ini yang masih ada danya. ya Robyn harus bisa bikin dia jadi ayo oyo atau seminita ya harus tahu bedanya gimana, oke okay, kayak ini tadi Anda Odi kah apa saya coba soal kah Otoke heya heyo gitu, Dan ini juga Odi kah apa yo, Hamgyeoklyeosok mogi dari kata apa da, jadinya apa, apa yu? Yu? ya? Ayo. Ya harus bisa ya, karena kalau ya Rabun ke Korea, nanti ya Rabun harus menjelaskan, misal ya Rabun perlu ke apotek atau ke rumah sakit gitu. Oke? Kalau ya Rabun bilangnya oh, mau apu tak gitu doang, itu sama aja ban Nah jadi tidak sopan, gitu ya. Nanti dokternya betek duluan ya Rabun ya. Sagram ya Rabun, kamgi apu 약을 약 먹고 약을 먹고 꼭꼭자 자야 해요. 야 해요. 네. 해요. 꼭 자야 해요. 네. 약을 먹고 마차냐? 먹고 karena gioknya kan ada dua ya jadi dibaca kak dua-duanya mokku ya ker bokku tuh saya hmm, berarti dia harus apa ya rabun kalau kamgi dia kena flu dan bok moknya di sini kira-kira artinya leher atau tenggorokan 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 betul ya dek saya flu dan tenggorokan saya sakit berarti kan dia indikasi tokam tokam tadi yang flu berat gitu ya

손에 상처가 났다. 어, 이건 왜 났어요? 아, 어, 맞아요. 났어요, 맞죠? 네, 손에 상처가 났어요. 뭐야? 이데손 났어요. 뭐야? 이 손에 상처가 났어요. 뭐야? 이 데야, 손에 상처가 났어요. 뭐야? 이 자, 그럼 어야 손에 상처가 나면 상처가 났으면어떻게해야해요

kalah ya heo heo, um mm um, -mm. nah, so saat uh, terluka, keketan, Ini bacanya keketan, siot di sini jadi huruf t, yang di bawahnya ya, karena dia bacin keketan, keketan mulu siku keketan mulu siku berarti cuci tangan Ya, basuh dengan air yang bersih, hmm, oke, okay. ketata artinya bersih. Terus, selain itu, dia harus apa juga lagi? Yakult parita, parita itu artinya mengoles, hmm? mengoles yak, yak di sini berarti dalam bentuk salep, maksudnya gitu ya. Yakult palayo, kenapa kan kangen yang terluka ya, rabun. Jadi, yang bagian luka itu yang dioles obat, maksudnya dia gitu nah paru kenapa jadi pala, nah ya Rabun, oh, kita udah pernah bahas ini belum ya? re, jadi ada beberapa kosakata yang berakhiran re, contoh, paru tak, paru ta. Ta. Kalau ada ber, uh, be, bagian re yang sebagai bentuk terakhir maka di bawahnya akan ditambahkan re lagi. Jadi pal. Jadi pal. Berarti yang di bawah jadi ul. Ul, betul. Nah, kalau sudah ditambah real sini, maka yang bagian re-nya, ya Robun, silangkan e-nya dan ganti dengan Vokal yang sesuai. Contoh gimana? A. O. Ya. Ayahyo. A. Ya. Pa Yo. Pareta A. Pareta. Di sini ada vokal A. Berarti pasangannya juga A. Palayo. Palayo. Ini khusus berlaku untuk ayo, oyo ya. Palayo. Berarti pareta. Hal. Palayo. Pa Ta, ul, puloyo. Puloyo. Kenapa? Karena di sini bukan vokal a atau o. Balik ke aturan ayo oyo heyo itu ya. Palayo palayo Puloyo hmm. Sama seperti kalau yang ini. Hmm. Oh, bukan ya? Oh, bukan. Oke, yang ini sementara yang ini dulu. Oke, okay. ya Harus ya cuci tangan dengan air bersih dan mengoleskan obat. Oke, ini untuk tata bahasa ayah he. Kita coba baca uh, percakapannya yang AB di sini ya. Mm, eh, anen nadiasi, benen amandasi. Dek, ibu ya? 어서오세요 어떻게 오셨어요 배탈이 났어요 어제부터 계속 배가 아파요 그래요 자 여기 약이 있습니다 이 약은 어떻게 먹어야 해요

Murya Gen, Yosot si, hmm, Yusuf, si, kan mata haru, haru eh sampai 쌈 번드세요. 번드세요. 세 번. 아, 세번 드세요. 네, 알겠습니다. 아, 짠. 음료보다는 따뜻한 물을 드셔야 합니다. 그리고 계속 아플 때는 병원에 가셔야 합니다. 네, 감사합니다. 네, 자, 브라디칸 플라파냐 여러분야. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 어떻게, 어떻게 오셨어요? 네, 폐탈이 났어요. 어제부터 계속 폐가 아파요.

물약은 예 6시간마다 하루에 세번 Ketika membicarakan menit pun jadi pakainya yang il i samsa. Jadi angka Sino 30 pun. Kalau sigan, artinya durasi waktu. Jadi pakai yang hanatul sen net untuk jam ya. sigan, kan 6 jam. Terus kalau yang bon, nah bonnya ini ada dua ya Rabun. Bon yang artinya nomor, contoh ilbon, ibon, sambon, nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Ada juga yang bon artinya kali, berarti kayak ke satu kali, dua kali, tiga kali. Nah ini pakai yang hanatulset, jadi itu beda. Kalau yang nomor pakainya yang il, i, samsa angka sino ya. I sam gitu, tapi kalau yang kali pakainya karena tu se, itu yang akan membedakan meskipun bondnya sama, tapi lihat nomor yang di depannya apa itu yang bisa jadi ancang-ancang gitu ya. Kira-kira ini ngomongin nomor apa, ngomongin berapa kali sih gitu. Nah, kemudian saya bon tu seyo, dari arke semita chan emnyo emnyo 찬 음료, 묵한 음료, 음료 보다는 따뜻한, 따뜻한 나때 사마, 탄 따뜻한 물을 드셔야 합니다. 그리고 계속 아플 때는 병원에 가셔야 합니다. 네, 감사합니다. 네, 자, 그럼 여러분, 이 대화는 어디에서?

배가 아파요. 배가 아파요. 네 언제부터요? 어 어제부터. 네 맞아요. 어제부터. 라리 까마릴루드야. 자이 남자가 배탈이 났어요. 언제부터? 어제. 자 배탈이 나니까 네 증상은 운독 느자라냐 알아? 배가 아파요. Sakit rasa rasa sakit di bagian perut.

makan ya. Emsik um, makanan. makanan. Sikhu setelah makan. Siknya ini makan. hu -nya artinya setelah. Hu hue. Ya, setelah sikhu makan. Oke. Kalau sebelum makan? Sikjon. Oh, uh, majayo. Sikjon sebelum makan. Jon kan artinya sebelum. Ya, jadi so, ya, Desi, ini dari kata artinya bokta. Yagel bokta. Yagel Itu bentuk sopannya. Kereso. Jadi orang ini dia minum obat serbuknya tiap kapan? Setiap setelah makan 30 menit setelah makan. So, jadi ini obat uh, serbuknya silahkan makan setiap 30 menit setelah makan, deh. Yogi, dan yang ini, I muliagen. Ja. Muliak berarti obat? Sirup. Sirup, deh. I muliagen. Dan obat sirupnya ini, nah, berapa kali? Uh, diminum tiap hari, setiap 6 jam sekali. Oke setiap enam jam sekali. yo sih kan mata setiap enam jam durasi enam jam sekali haru e dalam sehari berapa? 네번아네번오 uh, uh, oh. Oh, eh, 맞아요 이거 세번 나뉘네 네번 맞아요 오네번 드세요 네 알겠습니다 나 harus makannya pakai eh harus minumnya itu pakai air apa? hangat 따뜻한 물. 자, 네 알겠습니다. 찬산 음료보다는 리바링가 d e 아 g a n air dingin, 찬. i h i 여러분 t g a 가 차갑다. 차가운. 야, 차가운 음료보다 찬 음료보다 가야. 미설 아이스 gitu 야 따뜻한 물을 고해야 한다. Harus kamu makannya dengan ini ya gitu. 그리고 계속 아플 때는 단 Ketika perutnya masih saja tak sakit terus-menerus, biangone kasyoya hanta. Di sini kasyoya dari kata-kata. Kemudian ada tambahan sisipan si untuk bentuk hormat. Nah, jadi kasyoya. Kenapa ya Si ditambah oya jadinya syo. Kasoyahamita. Anda harus pergi ke rumah sakit jika sakitnya terus berlanjut. Tek, Kamsamita. Seperti itu ya. Lanjut percakapan terakhir. Yoginen A, silakan Hanasi. Yang B, Hanisi. Oke, ibu saya ya. Eh, Hana sih, Hana sih nggak ada. Program so, Amanda sih sama Hani sih. Nih, silahkan dibaca. Oh, tiga apa sih Mika? Oke, apa sih Mika? Di apa? Yo, itu cum nayo. Oke, 언제부터 그랬습니다? 아, 그랬습니까? 해 가끔 기침도해요 어디 봅시다? 약을 처방에 드리겠습니다. 그리고 주사를 막, 막, 못고 가세 제가 주의해 있어요. 약을 잘 드시고 쉬, 합니다. 네, 잘 알겠습니다. 안녕히 계세요. 네. 어디가 아프십니까? 어디가 아파요? 아프다 jadinya 아프시다 si bentuk honorific bentuk hormat. Uh, yang mana yang sakit? De atau sakit apa? De 어디가 아프십니까? 자, 이 여자가 어디가 아파요, 여러분? 감기. Um, 감기. Um, Dia terkena flu ya. 감기에 걸려요. 감기에 걸렸어요. Saya sudah terkena flu. 어떻게 아프십니까? Sakitnya gimana? Rasa sakitnya? Nah, dia menanyakan jengsang. Atau kadang langsung to the point dokter itu nanya, oh, 어떤 nawayo? Ya, seperti apa gejala yang keluar gitu atau gejala yang muncul gitu ya. apa Yaudah tuh cum Nah, berarti ini gejala apa ya, Robun? Apa yang dia rasakan? Oh,

Lusa uh, Saat itu Kemarin Lusa Dua hari sebelumnya ya Kecoknya buto yo Kakem Pame Kicim tuh heo Berarti Ada gejala lain juga Kakem Kadang-kadang Kadang-kadang dia gimana? Batuk mm -mm. Kalau malam dia bilang ya Kalau malam Pame Kicim tuh heo Kadang batuk juga Kalau malam cau nah mari kita lihat gitu ya, kalau bahan mianya ya, mungkin pernah dengar otibocca gitu ya, ah oh, ayo, ayo mana saya lihat saya coba lihat gitu, otibopsita, ne, 제가 조방 해드리겠습니다, ne, 조방 해줄게요, saya akan coba kasih resep, 네. ne, juga keriku dan pergilah setelah cusar mata. Apa tadi? Setelah disuntik. Nih, di sini kalau pengen kita artikan natural secara ungkapan Indonesia itu kayak, oh, oh coba saya lihat, nih, coba saya periksa, ya, coba saya periksa. Oh, saya akan kasih resep obat ya. Nah, dan silakan anda suntik ya anda harus suntik dulu gitu ya baru boleh pulang gitu. Saya cuy ya hal tadi ada yang masih ingat cuy hata hal yang perlu diperhatikan ya hal yang harus saya hati-hati gitu. A, apakah ada hal yang perlu saya perhatikan atau ada pantangan gitu? 네, 약을 잘 드시고 푹 쉬어야 합니다. 네, berarti dia harus minum obat, obat. dengan baik dan istirahat nah, yang cukup. 네, 잘 알겠습니다. 아, uh, baik. saya paham. 안녕히 계세요. dan selamat tinggal, dokter. gitu. 네. Oh, ada dari dua percakapan ini ya, Rabun ada kosakata atau tata bahasa yang ya, Rabun belum tahu. Hmm, atau beberapa tadi, Sam, tapi udah dijelasin sama sama, -sama. Ah, sama samanya. -sama oh, udah. Oke, okay. yang yeah. lain di mana karen lain, yang lain, yang lain, yang mau ditanyakan lain, yang mau yang lain, 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 Uh, Oke, okay. cakram nomor dua, nomor dua, nomor dua mulu, nomor dua. Oke, okay. uh, sekilas tentang ini ya, rabun, hmm. Ini adalah uh, petunjuk obat ya, nih, ya Petunjuk minum obat ya, nih, 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 Kuiha ini yang ditujukan. Ditujukannya ke siapa? Han Jiwon. Berarti resep ini khusus untuk Han Jiwon. Nah, Alyak. Alyak tadi obat apa, Alyak? Obat bentuk? Ah, tablet. Tablet. Uh, obat bentuk tablet. Alyakan iril. Samwe. Dalam satu hari tiga kali sebunt hamil pun de, uh, dalam waktu tiga hari jadi maksudnya seharinya ya repon mengkonsumsi obat tiga kali pagi siang malam dalam jangka waktu tiga hari ya selama tiga hari dan mulia apa tadi mulia obat obat sirup obat sirup deirir sama ini juga 3k tiga, ka, tiga kali dan stick stick itu kayak tiap tiap sekalinya ya, setiap 20 sisi. Jadi uh, tiap kali minum itu takarannya 20 sisi. stick Oh, uh, di sini ada tulisan siku, berarti dia minum obatnya itu semua setelah ini dua-duanya. setelah makan uh, 30, 30 menit, menit ya setelah menit. makan. Oke. Okay. 네. 하늘 약국. 네. 약사. 약사 ini apoteker yang eh uh, yang ngasih obat itu ya. atau yang meresepkan obat Pak Junyong. Oke. Di sini ya Robun kalau di Korea ya Robun tidak bisa membeli obat sembarangan. Apalagi misal kayak sekedar penyeri apa obat nyeri gitu ya. Cintongje. Hmm. Jadi kalau misal di kita kayak di Indomaret, di Uh, apa ya pioni pioni jam itu kan ada obat yang dijual bebas di Korea kita nggak bisa beli jadi kita harus benar-benar ke apotik jadi ya Robun kalau misal ke mana ke pioni jamnya itu nggak ada obat gitu harus ke apotik dan yang boleh menentukan ya Robun uh, pakai obat apa itu yaksanya, jadi kita nggak bisa kayak ke apotik oh saya mau beli paracetamol nggak bisa ya Robun harus menjelaskan apa sakitnya dan e, yaksa itu akan ngasih opsi misal kayak oh e, kalau misal gejalanya seperti ini saya ada obat ini, ini ini gitu ya silakan Anda minum jadi kita bisa pilih mau yang obat mana yang harga berapa tapi yang dia tawarkan adalah yang e, sesuai dengan penyakit kita gitu contoh e, saya pernah butuh obat tetes mata gitu ya kan kita bisa aja kalau ke warung atau ke toko oh saya mau beli insto dong gitu bisa ya kita langsung minta sebut merek gitu. Tapi kita kemarin saya nggak boleh karena harus ke apotek dan harus ngomong sakitnya gimana? Gejalanya apa sejak berapa hari? Nah, baru yaksanya akan menawarkan mau obat tetes mata yang ada vitaminnya atau tidak gitu ya. Atau ini ada dua merek yang fungsinya sama, mau yang harga berapa kayak gitu nah baru kita boleh. Tuh. Terus ada juga beberapa obat yang e, memang harus diresepkan sama dokter di spesialis, yang kuah-kuah itu tadi. Nah, jadi kalau misal penyakitnya masih penyakit yang bisa di e, identifikasi sehari-hari kayak misal saya perih matanya kebanyakan lihat layar komputer atau saya cuma sakit kepala itu boleh kita konsultasi sama yaksanya aja boleh, itu karena biasanya mereka kan juga kan jurusan kedokteran ya, cuma bagian uh, ada yang memang bagian khusus farmasinya gitu. Oke, okay. oh, itu cerita sedikit. Kemudian, old is, oke. Nah, untuk tugasnya, oh, kayaknya untuk pertemuan ketujuh kita free tugas aja ya Rabunya. Tapi ya Rabun Oh, tugasnya gini aja. Dari modul yang ada, eh, modul ya Robun silahkan kerjakan dua tugas latihan. Jadi misal kayak dua sesi, mau tugas yang latihan bagian ini selesaikan atau bagian yang mana lagi eh, dua sesi silahkan kerjakan terus kumpulkan di grup ya. Itu saja sebagai tugasnya. Soalnya kalau ini kayaknya saya butuh waktu untuk jelasin lebih panjang lagi deh, Nah, terus untuk pengumuman mengenai pekan depan, pekan depan kita tidak ada kelas sesi Zoom, tapi ya rabun akan diberikan link untuk ujian pengerjaan soal ujiannya itu pilihan ganda, ada 25 soal. Pilihan ganda dan uh, opsinya hanya dua A B A B gitu doang A B A B A B. Nah, ya rabun nanti punya batas waktu mengerjakan itu hanya dua jam jadi dari jam 7 malam Sabtu jam 7 malam sampai jam 9 semua tugas yang disubmit lewat dari jam 9.00 maka tidak dianggap gitu ya dan ya Rabun jika eh, apa hadir zoom tugas tapi tidak ikut ujian biasanya otomatis nilainya akan di bawah rata-rata dan tidak bisa mendapatkan sertifikat atau tidak dinyatakan lulus. Oke, itu saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Um, buat tugas minggu ini berarti uh, bisa di SS dari modulnya terus dicoret-coret gitu apa? diketik? Boleh, ya? Oh, nggak harus diketik. Senyaman ya, Rabun saja mau ngerjakannya mau di apa ya rebun print mau ditulis tangan di foto boleh atau ya rebun pakai uh, apa tablet atau apa diedit gitu ya misalnya ya rebun ngisi gitu diedit tulisan boleh dan sebebasnya. Oke. Okay, saya rebun ya. atau ya rebun misal saya malas malas ngeprint, ya rebun tulis aja di buku tulis soalnya apa terus ya rebun jawab gitu. Hmm.

karena uh, ini kelas terakhir ya ya Rabun ya. Uh, semoga pekan depan ya Rabun tidak lupa untuk ujian. Oke nanti semoga saya bisa mengingatkan juga. Uh, dan silakan ditunggu nanti untuk rekap nilai tugas sama rekap kehadiran zoomnya. Akan saya sertakan bareng sama nilai rekap ujian. So. Hmm, jika ada yang mau ditanyakan ya Rabun bebas nanya 24 jam. Tanya jadi grup. Tapi saya sangat-sangat slow respon ya ya Rabun. Karena... Uh, tidak hanya pegang satu kelas, gitu. Kemudian, uh, ya, rabun bebas setelah kelas ini pun, ya, misal kelasnya udah selesai. Ya, rabun boleh chat saya untuk tanya-tanya, ya, seputar mm, bahasa Korea, tata bahasa, maupun budaya, maupun uh, beasiswa atau info, misal kerja gitu, dan lain sebagainya. Ya rabun boleh tanya-tanya gitu. Mm, Oke, okay, itu aja. Sekarang, ya, reben, tahap am, siom, cale, bose, silakan, ya, Rabun, menghadapi menghadapi dengan baik, ya, pekan depan, beriku, suke tu, yonseb tu, kok, hea, oh, ya, harus, ya, harus mengerjakan tugas dan juga harus tetap terus latihan. Nah, semoga, eh, yang kita pelajari selama dua bulan ini bermanfaat, ya, reben. Eh, kalau misalnya saya ada salah kata atau... Pengajaran yang kurang berkenan, mohon bisa dimaafkan ya. Terima kasih sudah membersamai selama dua bulan sampai terakhir ya. Oke, Sagaram, garam. Oh, tahu, itu menurut Sampai ketemu di kesempatan lain ya. Semoga misal ada waktu untuk belajar bareng lagi. Hai, 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 ya hai, Cuman hai, saya. Nomor saya okay. jangan dihapus ya, Sem. hapus ah. <laughs> saya jarang jangan okay, deh. saya itu, saya itu sebenarnya save beberapa nomor. Cuma kata, saya kadang ngerasa ah kayaknya nomor saya nggak di-save, akhirnya saya hapusin lagi nomor anak. -anak saya, saya. saya save, Sem. Kan suka lihat story Oh, gitu. Oh, kalau misalnya ini boleh japri saya ya, nanti biar mutualan jadi saya save nomornya karena saya sering Uh, sering share locker juga locker terkait bahasa Korea siapa tahu ya rebun minat atau misalnya rebun sewaktu-waktu butuh hmm, apa ya info info lebih uh, rutin gitu mengenai per perkoreaan cek Oke, okay, silakan uh, japri saya ya, biar saya save ulang nomornya. Siapa tahu ada yang belum saya save. Oke, kamu Oke,